proses demokrasi ya. Ya. Kalau ada harapan masyarakat, apakah sudah ada komunikasi? Ya, sejumlah tokoh ya untuk Indonesia ke depan, saya pikir adalah suatu keniscayaan. Masyarakat juga masih sangat dinamis. Sekarang tahun 2022 ke depan juga rasanya akan semakin dinamis lagi begitu ya, karena tentunya berbicara politik 2024 pada akhirnya juga selain merupakan ikhtiar dari masing-masing partai politik, masing-masing tokoh, tetapi juga yang paling penting itu kan bagaimana bisa ada kebersamaan-kebersamaan. Nah, inilah yang terus sedang semuanya melakukan ikhtiar-ikhtiar seperti itu. Bapak Bupati dan Mas Ahy untuk duduk lebih dahulu, karena acara selanjutnya akan...